saya tidak akan segan-segan untuk melukai dirimu dan teman-teman. Ini nggak ada, tak? Nggak ada. Batuk. Mas, kemudian kita mas. Astagfirullah. Kok nang apa? Jeneng abang sih. Astagfirullahaladzim. Anu, kok kena jet? Tengah, jagongan nek. Jeneng kelapanya jadi abang. Ih, banyaknya abang tak? Astagfirullahaladzim. Ini ulah ini tak? Ini cincin itu kemarin sudah saya buang. Dan ini cincin barat mana lu mas? Astagfirullahaladzim. Duka atau bom. Apa maksudnya mak ini? Kau berhasil selamat oleh racun yang sudah saya masukkan ke dalam cincin ini. Siapa di belakang? Kenapa kau bisa selamat dari racun yang saya berikan? Aduh, itu saya manusia biasa. Lalu siapa yang di belakang? Kenapa kau bisa selamat? Mungkin masih takdir. Beberapa hari lalu saya mencoba merayu temanmu ini dengan memberikan cincin yang sama. Cincin yang sama dengan cincin yang beberapa minggu yang lalu temanmu ini pinjam. Sialan, siapa yang di belakangmu itu? Siapa? Saya tidak akan segan-segan untuk melukai dirimu dan teman-teman. Pak.
kuncinya mana? Ibu ngerti. Hah? Hilang kan? Oke, kamu kok tadi kenapa kok? Kenapa kok panik bisa jadi abangnya ibu ya? Apa minum? Ntar dulu. Kapan ini? Ya itu lo mas ada ke? Terus? Lihat nak apa ke? Mau? Iya. Nyong minum. Berke si anak-anak bae, berke nyong minum maning. Udah diora enak. Rasane? Ya, pasin kan ke? Langsung kayak ada apa kena yuk? Kayak ditenet gitu, dicekek. Ya. Aduh, aneh banget. Saya kira ya teman-teman di sini itu sudah aman banget loh, maksudnya pemandangannya juga bagus. Kok nggak tahu kenapa ini Pranata tadinya minum kelapanya sama-sama kayak saya minum kelapa kayak biasa, terus kelapanya ya normal nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba Pranata batuk-batuk, saya dengar dari sebelah sana. Apa? Malu ke makhluk sing kembar mas? Apa ini makhluk kembar? Sing kae sing lagi kae ke? Sing jerene anu mas ade? Cincin? Ya, anu bagian mas sing mas ade nyilih cincinnya. Cincinnya kembar? Iya. Aduh, saya masih bingung. Saya makhluk kembar. Makhluk kembar apa cincinnya yang kembar? Dua-duanya ya. Oh berarti cincinnya kembar, makhluknya juga kembar ya, ngomong cewek. Berarti ada kembaran dari makhluk, dari eyang besari tapi yang sifatnya jahat gitu ya. Pengayungnya kayak gue lagi ini kita kayak arsana ngomong. Terus kenapa kamu minum ini kan? Duh, ini warnanya merah ya teman-teman, tapi saya rasa sih ini bukan darah ya. Tapi merah, tadinya warnanya biasa aja kan yo. Makhluk itu tadi bilang apa? Kamu bisa-bisanya minum ini sampai batuk kayak gitu. Anu wis diracun nih, ngomong gue. Hah, sudah diracun? Ya. Tapi adanya di dalam kelapa hanya ada cincin tadi, tapi cincinnya udah enggak ada. Ngomong anu apa yo? Wis diracun nih, deneng eh sih. Selamat. Ya nyong ngomong diantai si takdir. Oh, makhluk tadi bilang dia sudah memberikan racun ke dalam kelapa kamu. Tapi kenapa kamu masih selamat gitu? Ya. Terus kamu jawab takdir. Iya. Ya iya sih benar. Tapi ini aduh udah nggak beres ta. Gimana yo? Miki kene wedi makhluke. Karena? Miki jerane. Ini burin nyong anak apa aneh kaya. Oh iya iya iya, kalau ucapan ini saya mengerti. Makhluk itu tadi saya jelaskan ya, makhluk itu tadi takut mungkin karena melihat ada eyang-eyang yang ada di belakang kamu loh ta. Oh masih eyang kaya yo. Ya eyang lah pokoknya, eyang kita kan banyak. Jadinya mungkin makhluk itu tadi takut. Tapi ini cincinnya hilang gimana ta? Aduh, hati-hati mana ya mas? Iya harus hati-hati. Gak ikut ke? Padahal kalau ini rumah baik. Gak apa? Gak ya, gak ikut ke? Bikin kelapa ya gue. Ya tapi kan cari pemandangan yang bagus niat saya. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu gak apa-apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada-ada saja yo. Niat mau apa namanya yo, menghilangkan pikiran stres di pinggir sungai ya sambil lihat pemandangan, sambil minum kelapa. Kok masih aja di apa yo, dibuntutin. Terus kita harus kemana? Coba maksudnya supaya kita itu bebas. Aman, tidak ada gangguan yang seperti ini, seperti itu. Padahal saya sama Mas Ari sudah lama enggak
apa namanya, nggak berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itulah ya. Hampir satu bulanan kan ada kayaknya nggak berinteraksi langsung, maksudnya ataupun saya sama Saris itu mengganggu dari makhluk tetangga gitu loh. Tapi kenapa gangguan masih aja datang ke kita seperti itu? Dimulai dari yang Mas Arif kena santet, saya kena santet, Prananta kena santet, sampai sekarang ini masih diganggu. Kurang ajar banget loh Mas, makhluknya Mas. Ya, dibilang kurang ajar, ya memang kurang ajar. Tapi kita kan nggak tahu makhluk maksud dan tujuannya melukai kita itu untuk apa? Apakah makhluk itu disuruh atau apa-apa atas kemauannya sendiri atau bagaimana seperti itu? Kita cari tahunya seperti itu dulu lah ya. Tapi ini bukan tugas kamu, ini tugas saya sama Mas Arif. Oh ya, ya gampang lah itu lantar, ntar ya. Oke ya teman-teman, ini sudah nggak kondusif. Mungkin vlog ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau ada keseruan lain saya videokan, ataupun ada kabar lain insya Allah saya videokan dan saya share seperti itu ya. Dukung kami terus lah supaya semakin berkembang, dapat menghibur teman-teman di rumah lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.